إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وَكُلَّا ضلالة في النار حذرين سيدع جمعة ينسمل كان الله سبحانه وتعالى مُعْتَصِب نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سلم. يَعْنَالْكَنْ كَبَدَ مَنْوَسِيَّاً سَتَرْحَمُهُ الله سبحانه وتعالى Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sehingga para manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diinginkan oleh Allah jalla jalaluh. Di antara hadith-hadith yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dari wahyu. Tidak tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan logika-logika kita. Dengan royu-royu kita, dengan filosofi-filosofi tidak akan tapi harus kembali kepada wahyu dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. "Wama yantiku anil hawa inhu illa wahyu Yuhaa". Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdua kata, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya ataupun hasratnya tidak. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara adalah menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah Taibun, la yakbalu illa Taiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tayyib, maha indah, maha bagus, wala yakbalu illa tayyiban. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali sesuatu yang indah lagi, lagi bagus. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Taib. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bagus, sehingga maknanya apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indah. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita rasakan bahwasanya hal tersebut adalah getir dan pahit buat diri kita akan tapi ingat Allah Subhanahu wa taala Maha indah Allah Subhanahu wa taala Maha bagus sehingga ketentuan-ketentuan Allah dan apa yang terjadi di muka bumi tidak lepas dari sifat ini Allah Maha indah dan Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana sehingga dibalik ketentuan-ketentuan yang bisa jadi kita rasakan itu adalah getir buat diri kita di dalamnya ada kebaikan buat diri kita baik kebaikan dunia kita lebih-lebih kebaikan akhirat kita asa an takrahu shay'aw wa fihi khairan kathira bisa jadi kita membenci satu hal akan tetapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Bisa jadi menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Lebih bermuhasabah, lebih introspeksi, Dan jauh dari kita sifat kesombongan lagi congkak dan lebih merendahkan diri kita. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan di hadapan manusia. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Dan semua perkara-perkara yang datang dari Allah subhanahu wa taala maka itu adalah indah. Semua perintah-perintah baik yang termaktub dalam Al Qur'an ataupun sunnah Nabi saw maka di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kebagusan. Rasulullah saw Allah subhanahu wa taala mengatakan, tammat kalimatu Rabbika." Sidqan wa adla, dan telah sempurna firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala pastilah apabila perintah apabila larangan maka di dalamnya ada kebenaran di dalamnya ada keadilan tidak ada seorang pun terzalimi dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga siapa di antara manusia yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa fal hu Siapa yang dia beramal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dia melaksanakan perintah Allah Baik salat, baik zakat, baik puasa, baik dia bertilawatul Quran, apapun juga sesuai dengan kemampuannya dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikatakan oleh Allah, "Dia akan menghadapkan, dia akan mendapati kehidupan yang baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kebahagiaan tidaklah diraih kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah." Yakni, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah. Kehidupan yang baik, lagi kebahagiaan di dalamnya hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengenal Allah, yang mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kebahagiaan dan kehidupan yang baik tidaklah bisa diraih dengan harta yang melimpah, tidak bisa diraih dengan kendaraan yang mewah, tidak bisa didapat. Dengan kasur yang empuk, tidak akan. Tapi ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meyakini bahwasanya Allah Maha Baik, dan nama-namanya adalah indah, dan sifat-sifatnya tinggi lagi mulia. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan orang-orang seperti ini dia telah masuk surga sebelum dia masuk ke dalam surga yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Innal abrara lafi na'im Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan Orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Dia senantiasa menghadirkan muraqabatullah Pengasuh pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya Kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah yang perintah ia laksanakan dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Larangan ia jauhi dalam rangka ia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan orang-orang yang demikian di dalam kenikmatan. Orang-orang yang demikian di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mereka di dunia, kebahagiaan ketika mereka mengamalkan ketaatan dan kebahagiaan yang abadi ketika mereka masuk surga yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan udhulul jannata bisalam. masuklah kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan dengan kebahagiaan yang di dalamnya tidak ada kesusahan yang di dalamnya tidak ada kesengsaraan sehingga ketika seorang yang di dunia dalam keadaan sangat susah dari sisi materi, dia tidak pernah merasakan lezatnya dunia. Akan tetapi, keadaan yang demikian menjadikan dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada manusia. Maka, ketika dimasukkan ke dalam surga, Allah bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mendapatkan kesusahan dalam hidupmu?" Maka ia katakan saya tidak pernah merasakan kesusahan. Karena kenikmatan yang ia rasakan telah melihilangkan kesusahan-kesusahan dan derita hidup yang ia rasakan. Aku luqaw lihada wa lakum walakum walisairil muslimina min kulli الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم القيامه اما بعد حضرين سيدنا جمعة yang saya muliakan ولا يقبل الا طيبا تن الله سبحانه وَتَعَالَى تعالى yang maha باقوس yang tidaklah menerima dari diri-diri kita kecuali sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Amalan tidaklah dikatakan sebagai amalan yang bagus ketika kita berharap darinya keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, tidaklah termasuk kategori amalan yang bagus kecuali amalan tersebut ada dasarnya berupa perintah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah dikatakan amalan tersebut amalan yang bagus kecuali apabila sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua perintah yang telah termaktub dalam Al-Quran tertera dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya perinci satu persatu dalam mimbar ini maka haruslah kita bandingkan dan kita tampilkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang luar biasa termasuk dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Termasuk dalam mencontohkan bahwasanya semua amalan yang telah dilakukan oleh beliau adalah tayyib yang bagus lagi indah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbatul hajah yang khatib bawakan di khutbah yang pertama khatib mengatakan khairul hadithi kitabullah sebaik-baik perbincangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim wa khairal haj dan sebaik baik petunjuk pemahaman dalam memahami Al-Qur'an adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila seseorang ketika beramal dan amalannya sesuai doa yang ia panjatkan di pagi hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizkan tayyiban wa amalan Ya Allah, saya meminta kepada engkau, Ya Allah. Untuk mendapatkan amalan-amalan yang amalan tersebut diterima. Artinya ada amalan yang tidak diterima. Ada amalan yang diterima. Amalan-amalan yang diterima adalah ketika amalan tersebut sesuai dengan khairul haji. Sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwasanya amalan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pelakunya ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap dari amalan-amalan yang dia telah letih darinya untuk mendapatkan balasan berupa keselamatan di hari akhir kelak maka Allah Subhanahu wa taala katakan amilatun nasibah pada hari kiamat ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang banyak akan tetapi yang ia dapat hanya rasa capek saja. Timbangan kebaikannya tidak berat dengan amalan-amalan tersebut. Akan tetapi ia dilemparkan ke dalam api neraka karena apa yang ia lakukan adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya api neraka. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Maka para sahabat Ridwanullah ya alaihim. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menemani Sayyidul Mursalin dan Khalilullah. Mereka pernah datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak nampak di mata mereka. ketika bersama dengan istri-istrinya maka yang ia dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti lelaki yang lainnya bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena ya'malu mihnata ahli bahkan Rasulullah tidak sungkan untuk membantu pekerjaan istrinya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memperbaiki sandalnya Manusia terbaik di muka bumi memperbaiki sandalnya dengan tangannya. Maka para sahabat Ridwanullah alaihi mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa biasa saja di rumahnya karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka ketiga sahabat ini berikrar untuk beramal dengan amalan yang mereka berharap dengannya untuk masuk surga. Yang satu berupaya untuk puasa saban hari. Yang kedua di malam hari tidak mau tidur, begadang melakukan sholat malam setelah sholat isya sampai waktu fajar tiba. Dan yang ketiga tidak mau menikah ketiga-tiganya mengatakan hal yang demikian dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika hal ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur ketiganya seraya mengatakan faman raghiba an minni. siapa yang dia mencari jalan yang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain jalan yang telah saya tempuh, maka Dia bukan dari golonganku. Walaupun memiliki maksud yang baik, walaupun memiliki niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah menempuh apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Haruslah ketika seorang berharap untuk amalannya, termasuk amalan yang taib dan amalannya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah ia masuk dari pintu yang dibuka, dibukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang ketika masuk ke dalamnya beramal dengan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar oleh Umar, oleh Uthman, oleh Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya maka yang ia dapati adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang meraih dan mencari jalan selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastikanlah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalan tersebut adalah jalan yang buntu yang seorang hanya mendapatkan kepayahan dari apa yang telah dia lakukan. Semoga bermanfaat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أقيم الصلاة